Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Tutorial M Iqbal. Dalam video kali ini saya akan memberi kepada teman-teman semua bagaimana caranya untuk mendapatkan poin XP Commander ya di game Mobile Legends di mode Magic Chess tentunya ya. Oke, namun sebelum ke tutorialnya jangan lupa untuk di subscribe dulu channel saya agar saya bisa terus semangat ya membagikan tutorial-tutorial yang insya Allah bermanfaat buat teman-teman semua ya. Oke, kalau teman-teman udah subscribe, di sini saya kasih tahu dulu ya. Bisa teman-teman lihat ya di bagian pojok kanan paling atas ini ada 400 koin. Nah ini koin atau poin XP Commander yang bisa teman-teman gunakan untuk unlock skill lebih cepat ya dengan cara tap tingkatkan. Nah di sini teman-teman bisa mengganti poin XP yang dibutuhkan untuk unlock skill menggunakan XP Commander poin ini ya. Nah untuk poin XP Commander tersebut bisa teman-teman dapatkan dari perjalanan season di Magic Chess. Tinggal tap aja rank teman-teman di Magic Chess ya, yang ini. Nah kemudian di sini ada perjalanan season. Nah setelah teman-teman melakukan pertandingan Magic Chess sebanyak 60 kali, nah di sini akan mendapatkan 400 Commander XP ya. Kemudian di 150 pertandingan juga teman-teman akan mendapatkan 2000 XP ya. Dan poin XP Commander ini bisa teman-teman gunakan untuk meningkatkan XP Commander-nya di Commander apapun itu bebas ya. Untuk meningkatkannya itu teman-teman bisa langsung tap tingkatkan ini ya. Dan di sini untuk poin yang dibutuhkan itu tergantung dengan XP teman-teman kurang berapa lagi ya. Nah, di sini contohnya ke 1800 untuk unlock skill ketiga itu butuh 266 lagi ya. Nah, di sini ada 400 jadi cukup ya. Nah, untuk tutorialnya mungkin cukup sampai di sini ya. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa kembali di video-video selanjutnya. Dan jika teman-teman suka dengan videonya, jangan lupa untuk di like, komen, subscribe, dan bagikan ya. Oke, sampai berjumpa kembali di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.